Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan cara macam mana nak jawab. Jom cuba 5.3 muka surat 93. Cikgu tak akan jawab semua soalan, tapi cikgu jawab kebanyakan soalan. Dalam soalan bulatan bab 5. Bab 5 bulatan. Ada teknik dia bila kamu nak menjawab. Yang pertama, kamu kena baca soalan dulu. Pastikan baca soalan dulu. Yang kedua, gariskan kehendak soalan. Maknanya apa soalan tu nak? Dia nak cari apa? Ketiga ialah tuliskan formula. Dan yang keempat ialah selesaikan soalan tersebut. Solve it. Okay, dalam bab bulatan ada empat formula yang kamu kena ingat. Yang pertama, lilitan. Lilitan sama dengan 2 pi jejari ataupun pi diameter. Yang kedua adalah luas. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga ialah panjang lengkok. Panjang lengkok sama dengan theta bahagi 360 darjah darab dengan 2 pi j. Dan yang keempat ialah luas sektor sama dengan theta per 360 darjah darab pi j kuasa 2. Okay, panjang lengkok mesti 2 pi j, luas sektor dia mesti luas bulatan pi j kuasa 2. So empat ni je kamu kena ingat. Kita terus pada soalan. Soalan yang pertama ialah hitung lilitan bulatan yang mempunyai a jejari 7 cm. Saya nak cari lilitan bulatan. Apa formula lilitan bulatan? Lilitan sama dengan 2 pi j. J berapa? Jejari, jejari dia 7 cm. So masukkan nilai dia. 2 darab pi. Pi dia ialah 22/7. Darab dengan 7. Okey, ini kita boleh potong. Kamu akan dapat 44 cm. Bila dilihat, unit dia dalam cm. Bila luas, unit dia dalam sentimeter persegi atau sentimeter kuasa 2. So cikgu try soalan C. Soalan B kamu jawab sendiri. Diameter 9.2 cm. So lilitan sama dengan 2 pi j. J ada tak ada ni? Dia bagi adalah diameter. So kita guna ada satu lagi formula, pi d. Jadi pi d sama dengan pi sama dengan 22/7 darab dengan diameter 9.2. Okay, kamu akan dapat satu jawapan yang panjang, tapi kamu ambil dua tempat perpuluhan sahaja. So kamu akan dapat 28.91 cm. Okay, boleh ya? Okay, soalan kedua ialah diberi lilitan bulatan 24.5 cm, hitung diameter. Hitung diameter. So kita tahu formula lilitan. Lilitan sama dengan pi d. D ni adalah diameter lah. Kita tahu lilitan sama dengan 24.5. Pi sama dengan, ikut soalan. Soalan cakap guna 3.142 darab dengan diameter. Sebab kita tak tahu diameter. So kita tukar tempat. So kamu akan dapat 24.5 sama dengan 3.142D. Tukar tempat, 3.142D sama dengan 24.5. D sama dengan 24.5 bahagi dengan 3.142. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 7.8 cm. Okay, sebab dia nak dua dalam dua tempat puluhan. So 7.80.
Okay, so tu, 2 tempat puluhan. Kalau kau cuba dapat 7.8 saja, tak dapat markah penuh. So, macam mana nak cari jejari pula? Jejari formula yang sama. Li letan sama dengan 2 pi j. So, 24.5 masukkan nilai dia. 2 pi dia adalah 3.142 darab dengan j. So, kita nak cari nilai j. So, kamu darabkan dulu. 24.5 sama dengan 2 darab 3.142. Tekan kalkulator dapat 6.284 j. Ini bukan jawapan akhir lagi tau. Sebab waktu okey je kalau ada 3 tempat puluhan. Okey. Kemudian kita tukar tempat. 6.284 j sama dengan 24.5. J sama dengan 24.5 bahagi dengan 6.284. Kamu akan dapat 3.9 cm. Okey. Dapat eh 3.90 lah. Dia tak ada 3.9 saja. Alright. Seterusnya ialah soalan 3. Dia minta kita cari hitung luas bulatan yang mempunyai jejari berikut. Jejari kita ada 21 meter. Okay. Luas ialah apa formula dia? Luas bulatan sama dengan 4 J kuasa 2. Okay. Pi sama dengan 22/7 darab dengan J. J 21 dalam kurungan kuasa 2. Okay. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 1386. Apa unit dia? Memandangkan unit yang ni adalah meter, luas dia adalah meter kuasa 2 ataupun meter persegi. Cikgu jawab satu lagi soalan C. Diberi luas bulatan jejari dia adalah 7 cm. So luas sama dengan pi j kuasa 2. Pi adalah sama dengan 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. So kita boleh potong 22 darab 7, kamu akan dapat 154. Apa unit dia? cm kuasa 2. Okey. Nampak eh? Okey, merujuk pada gambar rajah tadi, kita nak cari nilai x dengan y. So jejari ni adalah x lah cikgu letak. Y ni adalah lilitan. Lilitan y eh. Okay. Y ni lilitan eh. Satu dia punya kawasan dia. Jadi apa formula untuk luas? Kita tengok sebab dia diberi maklumat yang dia bagi adalah luas. So luas sama dengan pi j kuasa 2. Dia beri maklumat dia adalah 38.5 sama dengan pi j kuasa 2. Okay, pi ni kita bertukar. Kita tukarkan kepada 22/7. Pi sama dengan 22/7 eh. So cikgu terus balik. 38.5 sama dengan 22/7 darab j kuasa 2. Okay, cikgu tekan tempat. 22/7 j kuasa 2 sama dengan 38.5. j kuasa 2 sama dengan 38.5. Yang ni pergi sana akan dapat darab. Yang ni pergi sana akan dapat bahagi. Okay, cikgu skip step ni eh. So bila yang ni pergi luar sana, dia akan terbalik. So, kamu akan dapat J kuasa 2 sama dengan 12.25. Okay. J sama dengan punca kuasa 12.25. Kamu akan dapat J sama dengan 3.5 cm. Sebab kita nak hilangkan kuasa 2, so kita punca kuasa. Punca kuasa, kuasa 2, kamu akan dapat J balik. So yang ni kamu kena punca kuasa, kamu akan dapat 3.5 cm. So ni adalah jejari. Selesai. Dapat X kan. Nak cari lilitan pula. Lilitan guna formula lilitan. Lilitan sama dengan 2 pi J. So 2 pi apa? 22/7 J sama dengan 3.5.
So tekan kalkulator, kamu akan dapat 22 sentimeter. Okey, ini soalan nombor 4 eh. Kita teruskan pada soalan yang kelima. Soalan yang kelima ialah hitung luas bulatan jika dilitan bulatan ialah 15.4 cm. So soalan 5 lebih kurang sama dengan soalan 4, tapi yang dibagi adalah dilitan bulatan. So kita nak kita tahu apa luas bulatan. Luas sama dengan pi j kuasa 2. Apa formula dilitan? Dilitan sama dengan 2 pi j. So dia bagi maklumat dilitan, kita cari jejari dulu. Bila kita dah dapat jejari, kita masukkan dalam ni. Kita akan dapat nilai luas. So dilitan dia adalah 15.4 sama dengan 2 darab 22 per 7 darab dengan J. So 15.4 sama dengan 44 per 7 darab J, 2 darab 22 eh. So tukar tempat, 44 per 7 J sama dengan 15.4. Kemudian J sama dengan 15.4 darab 7 per 44. Okay. Kemudian kamu akan dapat jejari sama dengan 2.45 cm. So kalau kita dah dapat jejari, kita boleh cari luas. Luas sama dengan pi j kuasa 2, pi 22 per 7 darab j 2.45 kuasa 2. Kamu akan dapat 18.87 cm kuasa 2. Okay. Okey, cikgu teruskan dengan soalan nombor 6. Darjah di bawah, darjah yang cikgu dah lukis ni, menunjukkan sebuah bulatan berpusat O diberi OF sama dengan 66.5 dan EG sama dengan 5 cm. Hitung luas dalam cm kuasa 2 kawasan yang berloret. Berikan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. So yang pertama, macam biasa, kamu akan kira satu bulatan ni, kemudian kamu tolak dekat dalam ni. Okey. So kita kira luas bulatan. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, sebab ikut soalan, soalan cakap guna 3.142. Kalau soalan cakap 22/7, guna 22/7. Tengok soalan. Soalan ni cakap guna 3.142. So darab dengan, ada tak nilai j kuasa 2 kat sini? Nilai j kat dalam ni ada. J ni daripada pusat ke lilitan lah, iaitu 6.5. Darab dengan 6.5 kuasa 2. Kamu akan dapat 132.75 cm kuasa 2. Okey, ini luas semua merah. Tapi kita nak tolak dengan segitiga ni kan. Tapi sekarang ni, kita tahu panjang dia punya ni. Tapi kita tak tahu panjang yang ni. Contohnya, cikgu lukis kat sini. So, kalau sini F, sini G, sini E. Kita tahu panjang E ke G adalah 5. Kita tahu panjang sini ke sini adalah 6.5 darab 2. Kamu akan dapat 13. Tapi kita tak tahu panjang yang ni. So kita guna Pythagoras Theorem. Sebab ini 90 darjah. So Pythagoras Theorem, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Kita tahu nilai A tak? Tahu. Kita nak cari nilai B. So B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. So A mana? A yang ni, B yang ni, C yang ni. So kita masukkan nilai dia. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. So A kuasa 2 berapa? 13 kuasa 2 tolak C. C berapa? 5 kuasa 2. So kamu darabkan dapat 169 tolak dengan 25. So B kuasa 2 sama dengan 144. Tapi ini B kuasa 2. So B sama dengan punca kuasa 144. Kamu akan dapat 12 cm. So 12 cm tinggi dia. Manakah ini luas segitiga? Luas segitiga, formula dia adalah 1/2 darab tapak darab dengan tinggi.
So 1 per 2 tapak dia berapa? Tapak dia 5 cm. Tinggi dia adalah 12. So kamu akan dapat 30 cm kuasa 2. Luas segitiga. So yang terakhir adalah luas kawasan belorek. Luas kawasan berlorek ialah 132.75 tolak 30. Kamu akan dapat 102.75 cm kuasa 2. So ini jawapan dia. Okay, faham eh? So soalan yang ketujuh, ingat ingat formula yang ketiga. Apa formula yang ketiga? Panjang lengkok panjang lengkok sama dengan pi per 360 darab dengan 2 pi j. Soalan ni maklumat yang diberi ialah panjang lengkok ada, sudut pun ada. Sekarang ni nak cari jejari. Sebab dalam soalan ni tak cakap nak guna 22/7 ataupun 3.142. So cikgu sarankan kamu guna 22/7 lah. So panjang lengkok yang diberi untuk 7A ialah 11. So masukkan nilai 11. Panjang lengkok sama dengan berapa sudut dia adalah 45/360 darjah. Darab 2 darab pi, kita guna 22/7 darab dengan j. So 11 kamu darabkan yang ni semua, kamu akan dapat 0.7855J. Dia tukar tempat, 0.7855J sama dengan 11. J sama dengan 11 bahagi 0.7855, kamu akan dapat 14 cm. Okay, faham eh? So kalau tak faham lagi, kita guna cuba soalan C. Formula yang sama, panjang lengkok sama dengan theta bahagi 360 darab 2 pi j. So berapa nilai lengkok yang diberi adalah 30.8. Sudut dia adalah 120. Kita masukkan dulu nilai dia, 2 darab 22/7 darab dengan j. So semua yang ni kamu darab. Okay, 120/360 darab 2 darab 22/7. So kamu akan dapat 2.095J. So dia tukar tempat, 95J sama dengan 30.8, J sama dengan 30.8 per dengan 2.095. Kamu akan dapat 14.7 cm. Okay, faham eh? Okay, kita cuba soalan nombor 8. Luas sektor, ingat formula dia, luas sektor sama dengan theta per 360 darab dengan pi j kuasa 2. So kita nak cari nilai sudut. Sebab luas sektor dia ada bagi, jejari pun dia ada bagi. Kita cuba satu soalan je, soalan A. Soalan A, luas sektor dia ialah 18.84. Bukan 84, 48. 48 theta kita tak tahu, per 360 darab pi kita guna 22/7 darab dengan j. Jejari dia berapa? 14 kuasa 2. So macam cikgu cakap, darabkan semua dulu, 18.48. So cara yang cikgu buat senang. Yang ni kamu darab 22/7 darab dengan 14 kuasa 2 bahagi dengan 360. Kamu akan dapat jawapan 1.71 theta. So tukar tempat, 1.71 theta sama dengan 18.48. So theta sama dengan 18.48 bahagi dengan 1.71. Kamu akan dapat theta sama dengan 10.8 darjah. Biasanya kalau untuk sudut, kita akan bagi satu tempat perpuluhan sahaja. Okay, so itu sahaja.